الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kami menurunkan kepada kamu Al-Quran supaya kamu, wahai Muhammad, dapat menjelaskan kepada manusia itu apa yang diturunkan kepada mereka. Maka kerja Nabi SAW dalam dunia ini adalah menjelaskan Al-Quran kepada kita. Sama ada mentafsirkan makna Al-Quran ataupun mengkhususkan lafaz-lafaz umum dalam Al-Quran ataupun menambah hukum-hukum yang tak disebut dalam Al-Quran. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab di Ar-Risalah ketika menghuraikan tentang kehujahan sunnah, dia mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni untuk taat kepada seorang manusia yang dia lantik sebagai rasul, iaitulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang yang hidup di zaman itu, orang yang hidup ketika mana rasul ini hidup, dia boleh terus bertanya Nabi apa saja masalah. Dia terus tanya Nabi, ya Rasulullah, apa hukum ni? Ya Rasulullah, tolong selesaikan masalah saya ni. Tapi apabila agama ini Allah Ta'ala takdirkan kekal sehingga kiamat dan tidak ada syariat baru yang akan membatalkan dia, dan Nabi itu pun telah wafat dan meninggalkan kita, maka tidak ada ruang bagi orang yang hidup selepas daripada kewafatan Nabi. Cara nak taat Nabi bagi orang yang hidup selepas Nabi wafat adalah dengan melalui riwayat. Dia mesti melihat kepada riwayat-riwayat hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kamu semak dan selidik. Maka kata para ulama, sebelum kita menerima sesuatu berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena semak dulu kebenaran, kerana Nabi dah tak ada untuk kita tanya dia. Kalau Nabi ada, senang cerita, ya Rasulullah, betul ke cerita ni? Nabi kata tak betul. Tapi masalah Nabi dah wafat. Maka ulama hadis mencari jalan macam mana hadis ini dapat untuk dipelihara. Maka mereka menyusun satu ilmu yang dipanggil sebagai usulul hadis ataupun ulumul hadis, ilmu-ilmu yang mana ilmu tentang kaedah, yang mana dengan kaedah ini kita dapat pastikan status perawi yang meriwayatkan hadis dan status riwayat yang dia bawa. Kerana berita yang sampai kepada kita daripada Nabi, yang disandarkan daripada Nabi, yang bawa ni perawi. Ada orang dia tak faham, kadang bila kita kata hadis ini mungkar kerana perawinya daif dan dia bersendiri dalam riwayat, dia kata iyalah ustaz, daif pun memanglah daif, tapi dia tetap kalam Nabi. Daif tu sebab perawi, takkan sebab perawi daif kita nak buang kalam Nabi. Dia tak faham, dia tak faham. Daripada komen dia tu, kita nampak memang dia tak faham tentang ilmu hadis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sesuatu berita yang sampai pada kita yang kita tak tahu kebenaran dia, belum pasti sahih ataupun tidak. Step pertama kita nak tengok, tengok orang yang bawa berita tu macam mana. Ini bukan hadis, dalam kehidupan kita pun sama juga. Satu orang bawa berita, step pertama kita kena tengok, kalau dia kaki bohong, kita kena, hang bohong banyak, betul, confirm kita tak percaya. Dah lah dia tu kaki bohong, dia seorang-seorang bawa berita tu. Ataupun dia ni memang suka lupa,
Dia ni suka lupa. Memang suka lupa. Orang cerita lain, dia bawa lain. Mari kelas sama-sama. Orang semua, 10 orang bawa berita sama, dia bawa berita lain. Rupanya dalam kuliah dia main WhatsApp. Dia tak tumpu, dia tak fokus. Dalam ilmu hadis, benda ni dipanggil ghaflah. Orang Pening panggil ghaflah jingga. Ghaflah. Dia tidak begitu fokus dalam majlis mendengar hadis, sehingga dia dengar tak betul. Jadi bila kita kata hadis itu daif, bila kita kata hadis itu daif, maka hadis itu bukan daripada Nabi. Ia bukan daripada Nabi. Ia tidak ada bukti yang kukuh untuk kita katakan dan kita sandarkan dekat Nabi. Sebab itu, tuan-tuan, hadis daif ni nak amal dengan hadis daif, kena ada disiplin. Ada orang marah dengan saya. Dia kata, dia tengok banner kan, bahaya hadis palsu, bahaya hadis daif / palsu. Dia kata tajuk pun gelong dah, penceramah lagi gelong. Sabar Asad, relax dulu. Tak tahu kalau orang yang kata saya gelong dalam majlis ni, tak tahu. Kalau ada, alhamdulillah. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Hadis yang daif, hadis ni dua. Kalau tuan-tuan buka Nuzhatun Nazar yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan matan Nukhbatul Fikar, dia kata hadis ini daripada bahagian hadis, pembahagian hadis melihat kepada status, boleh dibahagikan kepada dua, makbul dan mardud. Makbul dan mardud. Makbul bermaksud diterima, yang merangkumi hadis sahih dan hadis hasan. Saya nak cerita sikit pasal hadis sahih dengan hadis hasan sebelum kita masuk pada hadis daif dan hadis palsu. Hadis makbul ialah hadis sahih dan hadis hasan. Apa syarat hadis sahih? Ulama menggunakan akal mereka untuk menyaring maklumat, dan mereka dapati mana-mana khabar secara logik, secara akal, khabar tidak akan diterima melainkan apabila telah cukup pada dia 5 syarat. Cukup 5 syarat ni, hadis jadi sahih. Yang pertama, adalatul ruwah, kredibiliti agama orang yang bawa cerita. Serupa kita datang berita, kita tengok dia ni okey ke tak, kaki bohong ke tak, jenis kuat pegang agama ke, jenis suka melabun je, suka cerita apa ni, benda bohong. Itu kaedah pertama. Kalau dia bawa berita dan dia tu kaki bohong, dan dia seorang dia bawa berita tu, maka kita kata ini cerita bohong. Sebab kalau betul cerita ni betul, kalaulah cerita ni betul, mana orang lain yang bukan kaki bohong, pasal apa tak bawa cerita yang sama? Bila dia kaki bohong, dia seorang dia bawa cerita ni, dah tentulah khabar itu hasil daripada cerita bohong yang dia buat. Yang kedua, daftur ruwah. Kenapa ulama letak syarat yang kedua? Kerana pertama, kita kena akui bukan semua orang kaki bohong, ada orang yang baik. Okey, kalau dia baik, dan tak semua orang baik ini ingatan kuat. Ada orang baik, orang soleh tapi tak cerdik. Ramai orang soleh, SPM tak lulus, tapi dia soleh. Ada yang lulus SPM tapi berangan teruk pun ada juga. Maka ulama letak satu lagi syarat, dia kata daftur ruwah, pemeliharaan hadis yang baik. Kalau dia jenis menghafal hadis dalam dada dia, maka dia ingatan dia kena kuat. Kalau dia bila dengar hadis dia tulis dalam kitab, dia mesti jaga kitab dia, jangan bagi orang lain ambil. Nanti orang akan masukkan dalam kitab hadis yang dia tulis hadis yang bukan dia punya, sedangkan dia tak hafal. Tu syarat. Apa maksud daftur ruwah? Daftur ruwah bermaksud pemeliharaan hadis oleh seorang perawi, daripada masa dia mengambil hadis tu, dia pelihara sungguh, sampai waktu dia sampaikan hadis tu pada orang lain. Dia sampaikan seperti mana yang dia dengar,
Itu maksud Dabtur Ruah. Ingatan mesti kuat kalau dia jenis menghafal. Kalau dia jenis tulis dalam kitab, dia mesti jaga kitab dia. Bukan jenis bagi kitab ke orang letak merata-rata. Kalau letak merata-rata, dia digelar sebagai perawi yang ghaflah, ghafil juga. Perawi yang cuai, tidak menjaga kitab dengan betul. Dan kalau dia tak pandai tulis, dia minta anak murid tulis untuk dia. Kena tengok pula anak murid ni jenis bagus ke tak. Kalau anak murid jenis tak bagus pun tak boleh terima. Seperti mana yang disebut oleh Ibn Hibban dalam mukaddimah kitab Al-Majruhin, dia mengatakan sebahagian perawi dinilai daif oleh para ulama. Riwayatnya ditolak oleh para ulama bukan kerana dia jahat. Dia orang yang baik, tetapi dia tak pelihara hadis. Apabila dia minta anak murid menulis dalam kitab dia, tetapi anak murid itu tidak amanah, masukkan dalam riwayat tu, dalam kitab dia riwayat-riwayat yang lain. Kemudian ulama letak syarat yang ketiga, sanad yang bersambung. Syarat pertama tadi apa tuan-tuan? Ini kena pakai? Saya tak pakai. Syarat pertama tadi, credibility dia, syaksiah dia. Nombor dua, cara dia pelihara hadis. Nombor tiga, sanad bersambung. Maksud sanad bersambung ni, dia bukan dengar khabar angin, dia pergi ambil daripada sumber yang sahih. Satu orang bawa berita kat kita, satu benda yang mengejutkan, automatik kita akan tanya, daripada mana hang dapat cerita ni? Automatik. Sebab tu saya kata, ilmu hadis tak jauh daripada logik. Ilmu hadis ni dekat dengan apa yang kita buat dalam kehidupan seharian. Orang bawa cerita pelik kat kita, kita akan tanya, daripada mana hang dapat cerita ni? Pelik sangat ni. Adalah orang kata, orang tu siapa? Kalau ada satu sanad hadis, dia kata an fulan, katalah Imam Bukhari, riwayat daripada Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id daripada Ibn Sirin, daripada Abu Hurairah. Qutaibah bin Sa'id tak pernah jumpa Ibn Sirin, kerana Ibn Sirin meninggal sebelum Qutaibah baligh. Maka ulama kata sanad dia terputus. Dia mesti dengar melalui perantara. Kena cari perantara ni siapa. Kerana bimbang dia ni orang yang daif, bimbang dia ni kaki bohong, bimbang orang yang perantara yang tak dikenali ni selalu buat silap. Maka macam mana cara nak tahu tengah-tengah tu siapa? Dengan kita mengumpulkan riwayat. Tengok riwayat Imam Muslim macam mana, tengok riwayat Abu Daud macam mana, tengok riwayat Tirmizi macam mana. Kalau salah seorang daripada mereka pergi tambah seorang perawi antara Qutaibah bin Sa'id dan juga Ibn Sirin, kena nilai yang tengah-tengah tu siapa. Kalau yang tengah-tengah tu okey, baru kita kata hadis ni cukup syarat yang ketiga, sanad dah bersambung. Cari-cari riwayat tak ada, semua pakat langkau, skip. Maka kita kata satu syarat dah tak ada, sanad terputus, maka hadis menjadi daif. Satu syarat tak cukup, hadis jadi daif. Tu syarat nombor tiga. Syarat nombor empat, ulama dia perasan. Kadang-kadang tiga syarat ni cukup dah. Kredibiliti perawi bagus. Nombor dua, dia pelihara hadis sungguh-sungguh. Nombor tiga, sanad bersambung. Tapi tuan-tuan, we are dealing with human being. Dalam hadis, kita berinteraksi dengan manusia, bukan robot, bukan komputer. Manusia, sekuat mana dan sekukuh mana pun dia, satu hari dia akan nyanyuk, satu hari dia lupa dan silap. Kerana kita bukan berinteraksi dengan Nabi. Sekukuh Imam Malik pun, Imam Malik bin Anas, yang digelar sebagai Imam Daril Hijrah, Imam Negeri Hijrah, yang duduk di Madinah, kukuh ingatan dia, juga ada melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Maka ulama letak syarat nombor 4 dengan nombor 5. Nak detect hadis ni betul-betul diingat ke tak? Tiga syarat dah cukup. Nombor 4 dengan nombor 5, nak tengok hang lupa ke tak? Nombor 4 apa dia? Tidak berlaku keganjilan dalam riwayat.
Apa maksud keganjilan? Katalah tuan-tuan, malam ni tuan-tuan dengar hadis. Katalah hari ni kita baca majlis sama hadis. Saya baca hadis, tuan-tuan duk tulis. Dalam ramai-ramai ni semua pakat tulis. Nanti tuan-tuan akan riwayat pada anak murid tuan-tuan. Anak murid tuan-tuan pun akan catit. Jadi anak murid tuan-tuan, dia catit. Dia keluarkan buku macam Sahih Bukhari, macam Sahih Muslim, macam Sunan Abi Dawud. Anak-anak murid tuan-tuan nanti dalam ramai-ramai semua pakat meriwayatkan hadis daripada saya, hadis yang sama, kecuali seorang jadi lain sikit. Pasal apa dia lain? Sebab dia lupa. Maka hadis itu kita panggil syadz, ganjil. Dan hadis syadz daif, walaupun perawinya siqah, walaupun perawinya dipercayai. Tapi kenapa ditolak? Kerana dia tersilap. Dan terbukti dia silap kerana dia menyanggahi riwayat majoriti. Okey. Dan yang kelima, dia tidak ada penyakit. Kadang-kadang yang syaz ni kita tahulah dia ganjil. Ramai orang riwayat tak sama dengan dia daripada satu sumber. Penyakit ni dia lebih dalam daripada tu. Yang mana kadang-kadang di seorang perawi riwayat, matan sanad nampak macam okey, secara zahir okey, tetapi dalam dia ada penyakit. Penyakit apa? Bila matan tu bercanggah dengan Quran, bila matan dia, teks dia bercanggah dengan akal, bila teks dia bercanggah dengan usulul Islam, usul Islam, kaedah Islam yang umum. Maka ni hadis sahih. Cukup lima syarat ni, hadis jadi sahih. Tak cukup satu, terus jadi daif. Baik. Bila kita kata sahih ini cukup lima syarat, so hasan apa dia? Hasan ni, dia beza dengan sahih tang syarat nombor dua. Nombor dua tadi saya kata, pemeliharaan hadis. Kalau dia jenis kuat ingatan, ingatan dia cemerlang, ingatan dia cemerlang, maka dia perawi hadis sahih. Kalau dia tak berapa cemerlang, dia lulus, cukup-cukup makan ataupun kepujian, dia tak mumtaz, dia jayid. Dia tak mumtaz dan jayjidan, dia jayid. Kalau mumtaz dengan jayjidan tu kira sahih lah. Dia jayid. Jayid ni perawi hadis hasan. Maka kalau dia riwayat tak terbukti dia melakukan kesilapan, riwayat dia jadi hasan. Jadi kalau orang kata hadis ini dinilai hasan oleh fulan, oleh Syu'aib Arnaud, oleh Albani, so kita faham lah mana hadis hasan boleh pakai, tapi bawah daripada hadis sahih. Perawinya tidak sekukuh hadis sahih. Jangan duk fikir bila kata hadis ini hasan. Hasan mana? Hasan bin Abu kan? Yang tu repot sangatlah kan. Baik. Itu hadis hasan. Saya kata tadi Ibn Hajar bahagi pada dua. Makbul, hadis makbul, hadis yang diterima, iaitu merangkumi hadis sahih dan hadis hasan. Dua-dua ni boleh pakai. Dalam akidah boleh pakai, dalam hukum boleh pakai. Boleh dijadikan hujah. Maksud boleh dijadikan hujah, setengah orang kata boleh berhujah dengannya. Maksud boleh berhujah, kita boleh gunakan sebagai dalil untuk tarik hukum baru, untuk buat satu hukum baru. Sunat, makruh, haram, wajib, harus. Tarik satu hukum baru daripada hadis, mesti mahu hadis itu sahih mahupun hasan. Tak cukup satu syarat, dia jadi daif. Yang ni Ibn Hajar kata mardud, hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak ni tuan-tuan, dia ada beberapa peringkat. Peringkat yang paling teruk, hadis palsu. Sebab tu jangan kata saya gelong. Sebab bahaya hadis daif slash palsu, ada orang kata seumur hidup saya baru saya tahu hadis daif ni bahaya. Ada orang tanya saya lagi, ustaz, bolehkah kita samakan hadis palsu dengan hadis daif? Soalan tu menunjukkan orang tu tak belajar hadis.
Jangan samakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Tak sama. Kita kata salah tu, statement tu salah. Sebab hadis palsu salah satu bahagian daripada hadis dhaif. Tengok apa kata As-Sakhawi dalam Fathul Mughis, Al-Iraqi dalam Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah Ulumil Hadis, dia kata syarru anwa'id dhaif al-mawdu' al-kadhib al-mukhtalaq. Hadis dhaif yang paling teruk adalah hadis palsu. Maknanya hadis palsu dalam pembahagian hadis dhaif. Boleh tuan? Ini majoriti ulama sebut. Tuan-tuan bukalah kitab Muqaddimah Ibn Salah. Tuan-tuan buka Alfiyah Iraqi. Tuan-tuan buka Fathul Mughis. Tuan-tuan buka Tadribur Rawi As-Suyuti. Semua mengutarakan pendapat yang sama. Walaupun sebahagian muhaddisin yang baru ni, dia kata sepatutnya kita kena keluarkan hadis maudhu' daripada hadis dhaif, kerana hadis maudhu' confirm bukan hadis. Kita kata tak boleh, kerana Al-Bulqini dan As-Sakhawi juga menyatakan benda yang sama dalam Fathul Mughith. Dia kata, pasal apa ulama letak hadis palsu dalam senarai hadis dhaif sedangkan dia itu palsu? Kerana ada beberapa alasan. Yang pertama sebabnya, sebab dia berkongsi sifat dengan hadis dhaif yang lain, iaitu tak boleh diamalkan, ditolak. Ia ditolak, maka dia mempunyai sifat yang sama, qadr mushtarak, dengan hadis dhaif yang lain. Tak diterima. Pertama. Yang kedua, kerana walaupun dia itu palsu, tetapi dia dianggap hadis oleh sebahagian orang. Dan tuan-tuan, kita kena tahu dalam senarai hadis dhaif ni, hadis dhaif ada tiga bahagian, ada tiga jenis. Yang pertama hadis palsu, yang kedua hadis terlalu dhaif, yang ketiga hadis dhaif ringan. Saya ulang. Yang pertama hadis palsu. Hadis dhaif tiga jenis. Hadis palsu, hadis terlalu dhaif, hadis dhaif ringan. Okey, hadis palsu clear. Orang reka. Nanti saya akan hurai lagi. Saya akan hurai lagi lebih panjang. Saya nak bagi tahu secara umum. Yang kedua hadis terlalu dhaif. Apa makna hadis terlalu dhaif? Hadis terlalu dhaif ialah hadis yang telah dibuktikan ia bukan daripada Nabi. Hadis palsu dengan hadis terlalu dhaif mempunyai sifat yang sama. Apa dia? Ia bukan daripada Nabi. Dengan bukti, ia bukan daripada Nabi. Kalau dia bukan daripada Nabi, pasal apa tak panggil palsu je? Ulama hadis dia adil dalam menghukum. Hadis palsu jadi palsu sebab apa? Orang sengaja reka. Orang yang pemalsu hadis tu, dia saja-saja pergi reka sandar kat Nabi, maka dipanggil palsu. Hadis yang terlalu dhaif kita tak panggil palsu, sebab pertama tidak ada bukti yang dia sengaja buat, maka dia merangkumi hadis terlalu dhaif, dia merangkumi hadis matruk. Tuan-tuan, hadis matruk. Apa contoh hadis matruk? Hadis Al-Qamah yang derhaka pada ibu dia. Riwayat daripada Fa'id ibn Abdul Rahman Abu Al-Warqa. Dia adalah hadis matruk sebab Fa'id ni matruk. Apa contoh hadis matruk yang lain? Hadis matruk ni yang lain, siapa selawat atas aku 80 kali hari Jumaat, maka dapat pengampunan 80 tahun. Hadis ini matruk. Apa hadis matruk? Hadis matruk ada dua jenis. Ada dua sebab. Yang pertama, seorang perawi yang mana dia ni telah ditangkap dan dikesan menipu dalam urusan dunia. Cakap dengan orang tipu. Pergi kedai kopi tipu. Tetapi tidak pernah terbukti dia menipu dalam hadis. Maka dia matruk. Pasal apa tak letak sama dengan palsu?
Pasal tak ada bukti dia palsukan hadis. Tapi riwayat yang dia bawa, riwayat tu dia seorang-seorang yang bawa. Nampak macam dia bohong lah. Tapi selagi mana tak ada bukti yang kata dia bohong, kita letak satu lagi, satu lagi status bawah sikit daripada palsu, matruk. Adilnya ulama hadis memberikan hukum dia tak masuk satu bakul. Nombor dua, hadis matruk saya sebut tadi, tuan-tuan, kalau dia pelihara hadis dia bagus, maka dia jadi hadis sahih ataupun hadis hasan. Ada perawi kadang-kadang lupa memanjang, yang mana disilap dan lupa dia lebih banyak daripada daripada ingat dia. Nah, bismillah. Katalah dia riwayat 10 hadis, 9 silap. Dia ni terlalu daif, fastahaqqa tark. Layak untuk ditendang hadisnya keluar. Ini yang disebut oleh Ibn Hibban. Terlalu banyak melakukan kesilapan sehingga ulama tak pakai hadis dia. Tak ada nilai dia ni, laisa bi syai. Tak ada nilai riwayatnya sebab dia terlalu banyak buat silap. Tu hadis matruk. Hadis terlalu daif juga hadis mungkar. Apa maksud hadis mungkar, tuan-tuan? Kadang-kadang saya sebut hadis mungkar, hadis mungkar. Orang tak faham istilah mungkar. Dia kata, tuan-tuan tengok geng-geng hadis ni, baca doa apa mungkar. Saya nilai hadis doa makan Allahumma barik lana tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum makan kan? Riwayat tu mungkar. Siapa kata mungkar? Al-Bukhari kata mungkar. Ibn Hibban kata mungkar. Mungkar ni apa maksudnya? Pasal apa mungkar? Sebab ada seorang perawi nama dia Ibn Abi Zu'ayzi'ah, yang mana dia ni terlalu daif dan bersendiri dalam riwayat, maka riwayat tu dihukum mungkar oleh ulama-ulama hadis. Maka mungkar ni hadis terlalu daif. Apa maksud mungkar? Mungkar ni maksud dia hadis yang tidak dikenali oleh ulama-ulama hadis. Ulama hadis bila dengar hadis ni, tak pernah dengar hadis ni. Kalau saya tak pernah dengar tu biasa. Ni ulama hadis besar. Macam Bukhari, macam Abu Hatim Ar-Razi, macam Ibn Mahdi, macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mereka tak pernah dengar asal hadis ni. Maka hadis tu digelar mungkar. Hadis yang bukan daripada Nabi. Ada satu lagi hadis yang terlalu daif, hadis syaz tadi. Kita bagi contoh hadis syaz tadi kan, yang mana hadis yang dia riwayat menyanggahi riwayat majoriti. Yang majoriti tu yang sahih, yang mahfuz, yang terpelihara. Yang lawan dia, yang lemah tu syaz, tak boleh pakai langsung. Sebab kalau kita beramal dengan yang syaz, kita meninggalkan yang paling sahih. Nampak? Ada lagi hadis yang terlalu daif, mungkar, syadz, matruk. Satu lagi, ma'lul, hadis yang cacat, yang mana matan dia, saya sebut tadi, matan dia bercanggah dengan Quran, matan dia bercanggah dengan akal. Yang ni hadis ma'lul, hadis cacat, juga terlalu daif. Hadis daif yang ringan, tentu hadis daif ringan apa? Dan yang satu lagi yang last, yang terlalu daif juga, muttarib. Hadis muttarib. Tentu hadis muttarib. Tak tahu kan? Saya nak urai pun susah tak? Yang mana hadis muttarib ni, hadis tu terlalu banyak percanggahan, yang mana yang buat percanggahan tu semua satu level. Sampai kita tak boleh nak buat keputusan. Mana satu yang betul? Ni ke betul? Yang ni bercanggah dengan dia. Yang ni ke betul? Yang ni bercanggah dengan dia. Kita tak boleh buat keputusan. Semua gugur. Semua tak boleh pakai. Buang-buang semua. Tidak ada bukti nak pilih salah satu. Itu hadis muttarib. Okey. Pening lah ni, dia kata. Jangan tinggi sangat, Ustaz. Kau rasa macam dah ambil degree pula, dia kata. Okey, kau lah. Boleh, eh? Hadis yang daif ringan, apa dia?
Daif ringan ni kalau sanad terputus, kalau perawi tak dikenali, disebut nama tapi tak dikenali, ataupun perawi dia ingatan tak apa kuat, 50-50, dia riwayat 10, 5 betul, 5 tak betul. Yang ni 50-50, 50 daripada Nabi mungkin, 50 pun mungkin bukan daripada Nabi. Bila 50-50, kita tak boleh sandar dekat Nabi. Di mana bahaya hadis dhaif ni? Bahaya hadis dhaif ni yang pertama, hadis yang palsu. Yang kedua, hadis yang terlalu dhaif. Ini memang bahaya. Jangan pakai. Bukan asal, oh hadis ni memanglah dhaif, tapi dhaif boleh pakai kot dalam fadhail amal. Tak. Nak pakai hadis dhaif, dia ada syarat. Tiga syarat. Yang pertama, hadis tu dhaif ringan. Apa maksud dhaif ringan? Dhaif ringan ialah hadis yang dhaif disebabkan sanad yang terputus. Bila sanad terputus, maka masuk hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal, tu semua hadis sanad terputus. Hadis mudallas. Yang kedua, perawi yang tidak dikenali. Disebut nama perawi tapi ulama tak kenal dia. Bila tak kenal, tak tahu ingatan dia macam mana. Maka dia bukan penuntut, dia bukan ulama hadis. Bila dia bukan ulama hadis, kita tak boleh pastikan ia daripada Nabi, maka dia daif. Daif dia daif ringan. Syarat pertama nak pakai hadis daif, daif dia mesti ringan, bukan daif berat. Daif berat tak boleh pakai. Saya dengar ceramah seorang ustaz. Dia kata, tuan-tuan, ada hadis kata, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sesiapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan, maka Allah haramkan jasad dia ke atas neraka. Saya dengar, saya jadi pelik. Eh, lain macam hadis ni. Takkan gembira je terus tak masuk neraka? Macam tu Melayu tak masuk neraka sebab seronok bukan main. Tapi bukan seronok puasa, sebab seronok bazar Ramadan melambak-lambak. Ayam golek, ayam pusing, ayam bergolek-golek kan. Seronok. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, hadis ni sebenarnya daif. Saya lega lah. Tetapi boleh pakai dalam fadailul amal. Kok mana ustaz hadis palsu? Hadis palsu. Tak boleh, tuan-tuan. Hadis palsu tak boleh pakai. Ada orang kata, iyalah ustaz, memanglah hadis itu palsu, tapi maknanya betul kan? Bisa tak orang cakap, apa salahnya, benda baik, nak bagi nasihat kat orang. Ulama ahli sunnah kata, riwayat hadis palsu tetap haram, kecuali nak bagi tahu kat orang dia palsu, sebab dia merosakkan agama. Saya cerita tadi, tugas Nabi menjelaskan agama. Kita reka hadis, kita sandar dekat Nabi, kita merosakkan agama. Kita menambah sesuatu dalam agama. Sedangkan agama ini Allah Ta'ala sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu agama-agama. Seolah-olah kita kata Nabi khianatkan risalah. Dia meninggal sebelum dia sempurnakan kerja dia. Sebab itu Nabi dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh 70 orang lebih sahabat, dia kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat dalam neraka. Siapa dusta atas nama aku secara sengaja, tunggu tempat dalam neraka. Kata Ibn Hibban ketika menghuraikan hadis, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah salah seorang daripada kamu berdusta apabila dia sebarkan semua benda yang dia dengar. Semua benda yang sampai kat kita, kita sebar, kita tak check dulu. Kata Ibn Hibban, dia tidak terselamat daripada neraka yang menjadi ancaman Nabi kepada orang yang berdusta atas nama dia. Man haddatha anni hadisan yura annahu al-kadhib, dalam riwayat berjumpa, yara annahu al-kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang membacakan daripada aku satu hadis yang mana orang tengok hadis tu macam palsu, dia salah seorang daripada orang yang memalsukan hadis. Ini bukan cerita main-main, tuan-tuan. Ini cerita serius.
Itu syarat nombor satu. Hadis mesti daif dia, ringan, baru boleh kita guna dalam fadailul amal. Nombor dua, guna hadis tu dalam fadailul amal, bukan dalam hukum. Apa maksud fadailul amal? Satu amalan yang telah datang dalam dalil yang sahih. Datang satu hadis cerita tentang keburukan amalan tu, dan daif dia ringan, maka kita boleh pakai sebagai motivasi untuk menakutkan ataupun untuk menggalakkan. Tapi daif mesti daif ringan, dan mesti dalam bab fadailul a'mal. Eh, isyak dah ke? Ini baru mukadimah ni, belum masuk lagi. Cepat benar isyak kan? Boleh tunggu lah. Baik. Syarat yang ketiga, masa dia beramal itu, dia tidak percaya hadis itu daripada Nabi. Dia beramal sekadar untuk berhati-hati. Kalau sahih, alhamdulillah. Kalau tak sahih, tak jadi salah, sebab amalan tu telah datang dalam hadis sahih. So di mana ulama kata hadis daif ni daripada Nabi? Tuan-tuan, di mana? Ulama tak kata. Bahkan kata Ibn Salah, kalau seseorang nak petik satu hadis daif ringan, nak petik satu hadis daif ringan tanpa sanad, kalau bawa sanad clear, orang boleh semak sanad. Dia tak bawa sanad, dia tak bawa salah silah perawi tu, dia petik nama Nabi je. Kata Ibn Salah, jangan dia guna perkataan yang confirm macam Nabi sebut. Jangan kata Nabi kata, jangan. Kerana nanti bimbang kalau ia bukan daripada Nabi, kita telah menyandarkan sesuatu kepada Nabi dalam keadaan Nabi tak kata. Kena guna lafaz tamrid, kena guna ayat pasif, diriwayatkan daripada Nabi. Kita sandar ada orang riwayat daripada Nabi, belum tentu Nabi sebut. Itu beradabnya ulama hadis ketika meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Di mana bahayanya hadis dhaif? Bahayanya bila guna tanpa disiplin, pertama. Yang kedua, bila guna hadis yang terlalu dhaif, tu bahaya hadis dhaif. Tuan-tuan bila dengar penjelasan ni, tuan-tuan agak-agak saya gelong ke tak? Korang yang cakap tu gelong balik. Kita masuk hadis palsu. Okey, kita bagi azan.
اللهم رب العالمين اللهم صل على قائمة محمد تشرف فاجر تعالى تلقيا وبعد مقام محمود الذي وعدته. Baik. Tuan-tuan, kita masuk kepada perbahasan yang lebih serius, iaitu hadis palsu. Daripada zaman salaf, daripada sahabat, sikap berhati-hati ketika mana meriwayatkan hadis ini memang diamalkan oleh para salaf, terutamanya golongan sahabat. Sebab itu anak murid kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan tahu Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang Nabi puji dia. Yang digelar sebagai awwalu man rama fi sabilillah, orang yang mula-mula melepaskan anak panah dalam jihad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dijanjikan syurga pun Sa'ad. Dia orang yang hebat. Banyak dengar hadis daripada Nabi. Anak murid dia kata, aku duduk dengan Sa'ad, melazimi dia ketika musafir dan ketika mana dia tak musafir. Setahun satu hadis pun aku tak pernah dengar daripada dia. Pasal apa? Pasal Sa'ad kata, aku bimbang aku tersilap dalam membaca hadis. Begitu berhati-hatinya para ulama ketika nak menukilkan mana-mana hadis. Abu Ayyub Al-Ansari sanggup pergi musafir sampai ke Mesir, jumpa Uqbah bin Amir daripada Madinah. Dia pergi musafir sampai ke Mesir semata-mata nak tanya tentang satu hadis yang dia lupa. Dia kurang pasti betul ke Nabi sebut macam ni? Uqbah kata betul. Terima kasih, aku nak balik. Tak ada minum kopi, tuan-tuan. Tak ada. Ulama hadis begitu serius dalam menjaga keaslian sunnah, kerana mereka faham sunnah ini merupakan sumber agama. Tapi apabila Uthman dibunuh, Uthman dibunuh dalam keadaan kejam, dibunuh, maka masa itu manusia mula pecah. Ada yang sokong tindakan Ali, ada yang sokong untuk pembunuh Uthman dicari serta merta, sokong Aisyah. Maka berlakulah perbalahan di kalangan sahabat. Akhirnya mereka bertempur di medan Jamal dan medan Siffin. Dan bila mereka bertempur, kita ahli sunnah ambil pendirian, semua sahabat baik belaka, mereka ijtihad, tersilap, kebaikan mereka telah menutup kesilapan mereka. Ini ahli sunnah. Kita percaya Ali berada di pihak yang benar, keputusan Ali itu lebih tepat. Tetapi kita tak kata Muawiyah dalam neraka. Kita kata Muawiyah telah tersilap, tetapi kesilapan dia telah ditutup dengan kebaikan yang banyak, seperti mana sebutir pasir dalam laut yang luas. Itu pendirian ahli sunnah. Tapi muncul satu golongan yang sokong Ali, yang sokong Ali bin Abi Talib secara melampau sehingga mengkafirkan Muawiyah. Jadi nak bagi orang sokong dia, nak bagi orang taksub dengan dia, daripada dulu tuan-tuan guna agama. Oleh kerana Quran dah ada dalam mushaf, tak boleh nak reka. Kalau reka akan kentui, maka mereka cuba mencipta hadis secara dusta dan bohong, mereka sandarkan dekat Nabi. Bila orang dengar, hang tak mau ikut kan? Ini Nabi sebut, man lam yakul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Nabi kata, siapa yang tidak mengiktiraf Ali sebagai sebaik-baik manusia, maka dia kafir. Dia sandar dekat Nabi secara bohong. Siapa punya kerja? Syiah. Sehingga Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa golongan bid'ah yang lebih berdusta daripada Syiah. Hari ini Allah Ta'ala nak tunjuk kan. Maka hari ini kita kaji hadis, tengok bagaimana Syiah membohong dalam hadis. Dia tak buah hati, dia buat lagi hadis. Nabi kata, iza ra'aitum Muawiyah alal mimbar faqtuluh, bila kamu nampak Muawiyah berada di atas mimbar, bunuh dia. Hadis palsu.
Golongan yang kedua, golongan yang sokong Muawiyah, yang dipanggil sebagai Nawasib, Nasibi. Mereka juga reka hadis lawan golongan Syiah punya riwayat. Ini golongan jahil, tuan-tuan, yang mana mereka membenarkan riwayat hadis semata-mata nak dapatkan tujuan, tujuan politik mereka. Sebahagian sokong Ali sebagai khalifah, dia reka hadis. Sebahagian sokong Muawiyah sebagai khalifah, reka hadis. Nak bagi orang sokong, niaga ayam, nak bagi laku, ayam sufi, ayam membelik, ayam telah diperdengarkan dengan bacaan Quran 30 juzuk. Ayam kata, Quran ni untuk aku ke untuk koma? Ha. Strateginya sama daripada dulu sampai sekarang. Nak bagi orang beli, nak bagi orang taksub dengan kita, guna agama. Itu satu golongan yang taksub politik, guna agama untuk politik, reka hadis palsu. Ada juga yang taksub dengan kebangsaan. Bila empire Islam makin luas, Arab tak puas hati dengan Parsi, Parsi tak puas hati dengan Arab, Arab tak puas hati dengan Negro, Negro tak puas hati dengan Arab, reka hadis. Arab tak puas hati dengan Negro, reka hadis. Nabi kata, az-zinji iza ja'a sariqa wa iza syabi'a zina. Negro ni kalau lapar mencuri, kalau kenyang zina. Marah Negro, hai, tak ada kebaikan langsung pada aku, tak boleh jadi aku berikah hadis palsu juga. Bela golongan Negro. Baitun fihi aswad lam yadkhulhul faqar. Rumah yang ada Negro di dalamnya, kefakiran tak masuk. Ambil kau. Dia main, ni main apa? Dia dah macam jadi game dah benda ni. Ta'asuk fiqah. Golongan Hanafi reka hadis, kutuk Imam Syafi'i. Yang ta'asuk, bukan semua, yang ta'asuk. Ni golongan fiqah. Ada satu lagi golongan yang dipanggil sebagai golongan zuhad, golongan zuhud, yang mana mereka ini sentiasa berbicara tentang jiwa. Suruh orang buat baik, seperti Maisarah bin Abdir Rabbuh. Reka hadis, galak orang ibadat, niat baik, tapi niat baik tidak menghalalkan cara. Dia kata, kami reka hadis bukan nak suruh orang buat jahat, kami reka hadis nak suruh orang ibadat. Maka direka fadilat tarawih ikut malam, malam pertama dapat apa, malam kedua dapat apa, malam ketiga dapat apa. Niat baik, tapi cara salah. Siapa dia? Gol, sebahagian daripada golongan sufi yang jahil, tidak memahami ilmu-ilmu hadis. Kita bukan petikai niat dia, kita petikai tindakan dia. Satu benda, tuan-tuan, kita kena tahu. Satu, saya nak sebut satu benda, ini penting. Bila kita menegur seorang ustaz baca hadis palsu, bukan kita nak kata ustaz tu jahat. Katalah seorang ustaz baca hadis palsu dan video dia tersebar dalam Facebook ke media sosial ataupun dalam TV ke. Orang yang belajar hadis, benda ni dah tersebar, dia akan ambil, macam mana pun dia akan ambil, akan ambil tanggungjawab bagi tahu hadis ini palsu. Maka pengikut-pengikut ustaz yang membaca hadis palsu ni mula, dia akan jadi sentap makna, kan? Dia akan jadi sentap. Dia akan kata, jangan sentuh ustaz kami, ustaz kami karamah banyak. Dia mimpi jumpa Nabi berapa kali? Ha, mimpi berapa kali? Entah, tak ingat pula, kita kata, kan? Sebab kami jarang tidur, kan? Dia mula rasa kita kritik peribadi kawan tu. Dah, tanggungjawab kita nak bagi tahu hadis tu palsu, jangan baca dah. Isu akhlak dia mungkin baik. Ni golongan zuhud ni, akhlak baik, tapi ulama tetap kata tindakan mereka salah kerana mereka hadis palsu. Apa salahnya ustaz? Kan? Walaupun hadis ni tak betul, tapi maknanya betul. Tuan-tuan biasa dengar cerita Mukasyah. Ha, cerita Mukasyah yang nak pukul Nabi. Biasa dengar? Nabi nak wafat, Nabi buat pengumuman, siapa ada hutang aku, tolong tolong angkat tangan, aku nak bayar sebelum aku wafat. Semua pakat tak bangun. Nabi sebut lagi sekali, siapa ada hutang tolong bangun. Dia tak bangun.
Siapa ada hutang? Tiga kali dia bangun. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau panggil sekali aku tak bangun, tapi tiga kali kau panggil tak ada orang bangun, kau bangun. Satu hari dalam perang kau pukul aku, jadi aku nak balas. Nabi suruh Bilal ambil rotan rumah Fatimah. Bilal pergi ambil. Fatimah menangis, apa hal ni? Dia kata, Rasulullah ada orang nak kisas dia. Dia pun ambil rotan. Dia kata, masa kau pukul aku tak pakai baju, kau buka seorang baju. Nabi pun buka baju. Semua orang pakat menangis ni, sahabat belakang. Zalim sungguh Ungkasyah ni. Zalim sungguh Ungkasyah ni. Dia tak jadi pukul, dia peluk Nabi. Betul? Ha? Hadis ni panjang, tuan-tuan. Sampai kepada kisah bila Nabi nak wafat. Betul-betul masa Nabi nak wafat, Jibril duduk sebelah. Bila Nabi ditarik nyawanya, masa sakarat, Nabi ditarik, sedang nazak, ditarik nyawa dia, Jibril berpaling. Nabi kata, kau benci kat aku ke Jibril? Jibril kata, tak, tapi aku tak sanggup tengok muka kau sedang mengalami sakaratul maut. Dia sengah. Tentang biasa tanya, ustaz, ustaz apa status hadis ni? Hadis palsu. Siapa kata palsu, tuan-tuan? Bukan saya kata palsu. Kalau nak hentam, jangan hentam saya. Yang kata palsu ni siapa? Saya sebut. Yang pertama Ibnul Jauzi. Yang kedua As-Suyuti. Yang ketiga Ibn Iraq Al-Kinani. Ibnul Jauzi sebut dalam kitab dia Al-Mawdu'at, diperakukan oleh As-Suyuti dalam kitab dia La'alil Masnu'ah fil Ahadisil Mawdu'ah, dan diakui juga oleh Ibn Iraq Al-Kinani dalam kitab dia Tanzihu Syari'ah Al-Marfu'ah. Pasal apa dia orang kata palsu? Pasalnya ada seorang perawi, nama dia apa? Abdul Mun'im Ibn Idris Ibn Sinan. Dia ini pemalsu hadis. Maka kita bila tengok ulama hadis kata palsu, maka kita kata ala ra'si wal 'ain. Saya menghormati keputusan para ulama. Sebab dia orang duk kata kat saya, jangan percaya ustaz-ustaz muda ni, dia orang ni tak hormat ulama. Semua hadis palsu belaka. Atau ulama kita bodoh lah. Tak, ulama yang kata palsu ni. Suyuti bukan ulama. Suyuti ulama. Kita pakai kalam ulama. Kita bukan tak hormat ulama. Hormat ulama dengan cara kita mengiktiraf pendirian yang dia buat dengan bukti. Ni golongan zuhud. Tuan-tuan biasa dengar hadis, malaikat tengok kita, malaikat maut tengok kita sehari 70 kali. Tuan-tuan, buat kusuh macam ni tuan-tuan, habis cerita tuan-tuan. Satu-satu keluar ni. Kan? Sebab tu orang tak nak datang. Saya saja je sebut sebab nak suruh kita berhati-hati dengan hadis. Bisa dengar? Malaikat maut tengok kita 7 kali sehari. Tuan-tuan, kalau hadis ni sahih tak ada masalah, kita terima kena benda raib. Sebab ada orang petikai kata, kalau tengok muka kita seorang 7 kali, muka orang lain macam mana? Tak, kalau sahih kita terima benda raib. Tak payah guna akal, benda raib. Di luar daripada kemampuan akal kita untuk fikir. Tapi hadis ni palsu. Kerana dalam riwayat ni, dalam sanad dia ada seorang perawi nama dia Ibrahim Ibn Hudbah. Ibrahim Ibn Hudbah, yang mana Imam Ahmad kata dia pemalsu hadis, Ibn Ma'in kata dia pemalsu hadis, Ibn Hibban kata dia pemalsu hadis, Abu Hatim Ar-Razi kata dia pemalsu hadis. Ini semua ulama besar. Jadi kalau kita kata kita hormat para ulama, kita kena buang hadis ni. Jangan duk baca hadis ni lagi. Melainkan untuk bagi tahu kat orang dia palsu, jaga-jaga. Tu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat yang selalu baca hadis palsu ni golongan qussas. Qussas ni kaki ceramah. Ceramah terlalu banyak, homework tak sempat nak buat. Banyak sangat, dia pandai cakap, muka pun handsome. Jadi bila dia bercakap tu orang tengok, "Uy, handsome ustaz ni." Jadi orang pun bila pergi ceramah dia bukan nak dengar sangat dia cakap apa, nak tengok muka dia. Jadi dia bila ceramah ada rakam macam ni, dia takkan ulang benda yang sama. Nanti orang kata, "Ustaz ni cakap benda sama ya." Dia kan buat benda baru. Nak tunjuk ke orang yang dia ada ilmu yang ganjil.
Ni saya sebut ni bukan hari ni ni, zaman dulu ni. Yang mana mereka mencari makan dengan ceramah. Dia baca hadis, orang dengar, orang kata, "Oh, hebat. Boleh panggil lagi dia ni." Kalau setakat baca Sahih Bukhari tak payahlah. Kami boleh buka sendiri, dia kata kan. Kita nak dengar yang hebat-hebatnya. Yang ganjil, yang ajaib. Maka dia pun mereka hadis supaya masyarakat bila dengar, masyarakat jadi tersandar. Hebat sangat cerita ni. Hebat sangat cerita ni. Dan ada satu lagi golongan yang menyebabkan hadis palsu ni tersebar juga. Golongan yang mengampu pemerintah. Kita tak disuruh untuk mengampu pemerintah. Kita disuruh untuk taat dan tidak menentang dengan senjata. Tapi kita tak pernah disuruh untuk mengampu. Salah bagi tahu salah, betul bagi tahu betul. Tapi ada golongan ulama yang menjadi pengampu kepada pemerintah dengan dia mereka hadis zaman dulu. Seorang ulama nama dia Hafs, Ghiyas ibn Ibrahim. Ghiyas ibn Ibrahim, yang mana dia ni tuan-tuan, dia masuk dalam istana Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Bani Abbasiyah. Dia masuk-masuk, dia tengok Khalifah tengah main burung. Dia terus reka satu hadis special untuk Khalifah. Kan? Kalau macam kita buat lagu lah kan, lirik. Dia reka hadis nak ambil hati Khalifah. Dia ambil hadis yang sahih, kan? Dia ambil hadis yang sahih, la sabqa illa fi nuslin aw hafirin aw khuffin aw hafirin aw janahin. Perkataan Nabi yang betul yang sahihnya, tidak ada pertandingan melainkan pada nuslin, memanah, au khuffin, apa ni, lumba unta, au hafirin, ataupun lumba kuda. Dia tambah satu perkataan, yang ni dia reka, au janahin, ataupun main burung. Jadi bila Khalifah dengar, eh, ada hadis eh? Akhirnya Khalifah tahu juga lah kan, dia bohong. Dan ada satu lagi golongan yang saya rasa hari ini ada dalam masyarakat kita. Golongan yang ada kepentingan dunia, maka dia reka hadis. Contoh, kan? Katalah dia peniaga terung, dia reka hadis kelebihan terung. Al-bazinjan shifa'un min kulli da. Bazinjan ubat segala penyakit, maka ramai orang beli. Dia berniaga, kan? Dia berniaga. Ada satu riwayat tu, al-battikh ma'uhu ar-rahmah wa halawatuhu min halawatil jannah. Tembikai itu airnya tu rahmah, kemanisan dia daripada kemanisan syurga. Siapa reka tuan-tuan? Mungkin tokeh demikian. Ada kepentingan. Jadi ulama hadis zaman berzaman menentang hadis palsu. Apa yang ulama buat? Apa yang ulama buat dalam menentang hadis palsu ni? Yang pertama, mereka memberikan label kepada pemalsu hadis. Sufyan Al-Thawri, dia jalan dekat Kufah, dia nampak seorang pemalsu hadis, dia kata kazzab wallah. Dia ni kaki bohong demi Allah. Kuat-kuat dia sebut. Fa wallahi laula yahillu li an askut la sakat. Demi Allah, kalau tidak kerana tidak halal untuk aku diam, aku diam, tapi tak halal. Aku kena bagi tahu pada manusia. Kata Abdul Rahman bin Mahdi, aku pernah berjumpa Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ulama hadis. Aku juga pernah berjumpa dengan Syu'bah. Aku pernah berjumpa dengan Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah. Aku juga pernah berjumpa dengan Sufyan Al-Thawri. Dan aku bertanya mereka tentang bagaimana nak dilakukan kepada perawi-perawi pemalsu hadis. Semua mereka mengatakan kepada aku, bayyin amrahu linnas, bayyin amrahu linnas. Jelaskan statusnya pada masyarakat, jelaskan statusnya pada masyarakat. Dua kali mereka sebut, jangan simpan. Ya, menyatakan dia pembohong adalah umpatan yang
asalnya tak boleh, tapi ulama kata oleh kerana nak menjaga hadis dia jadi boleh. Dia dibenarkan, bahkan dia menjadi wajib, kerana kita nak menjaga agama daripada pemalsuan. Imam Bukhari kata, Imam Bukhari kata, ni usaha Imam Bukhari, dia kata siapa-siapa yang mereka hadis, pemerintah boleh pukul belakang dia dengan rotan sebagai takzir. Ibn Hajar Haitami kata, mana-mana khatib baca hadis palsu atas mimbar, kerajaan kena gam dan kena takzir dia, kena beri hukuman kat dia. Ini bukan isu main-main tuan-tuan, isu serius, kerana mengubah agama. Itu pertama. Yang kedua, ulama hadis larang anak murid daripada riwayat, ha? Daripada pemalsu hadis. Sebab itu Az-Zahabi meriwayatkan daripada ulama hadis, dia kata Ismail As-Sukari, dia mengatakan iyakum war-riwayah anil kazzabin, jaga-jaga kamu, jangan kamu riwayat daripada orang yang berdusta. Sebab tu banyak sangat riwayat hadis palsu pun jadi problem. Pemalsu hadis ni dia bukan hanya orang yang ambil reka kata-kata sandar dekat Nabi jadi pemalsu hadis. Itu pertama. Ada orang yang reka hadis, dia ambil kalam mana-mana hukama, kalam yang dipanggil sebagai kata-kata hikmat, dia ambil, dia sandar dekat Nabi. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa kenal diri dia kenal Tuhan dia. Ini bukan hadis, dia sandar dekat Nabi, hadis palsu. Jihad yang paling besar bukan jihad perang tapi jihad lawan hawa nafsu, juga bukan hadis, bukan hadis, dia pergi reka. Ada juga salah seorang daripada senarai pemalsu hadis ialah orang yang terlalu banyak riwayat hadis palsu. Dia bukan dia pemalsu, tapi dia tu banyak sangat riwayat. Bila banyak sangat riwayat hadis palsu, dia tu sendiri problem. Hatibul lail, orang yang cari kayu api waktu malam, semua pakat dia ambil, dia tak kira, dia ambil, takut-takut kayu ada ular pun dia ambil. Istilah yang ulama hadis guna pada orang yang banyak riwayat hadis palsu ni, hatibul lail, orang yang mencari kayu api pada waktu malam, dia tak kira ada ular ke tak ada ular, dia pergi kutip, kerana gelap dia tak nampak. Boleh tuan-tuan? Usaha yang kedua, larang anak murid daripada riwayat hadis palsu. Usaha yang ketiga, mereka kumpulkan kitab, mereka susun, tulis kitab, kumpul nama-nama pemalsu hadis. Maka keluarlah kitab Al-Majruhin yang ditulis oleh Ibn Hibban. Maka keluarlah kitab Ad-Du'afa wal-Matrukun yang ditulis oleh An-Nasai. Maka keluarlah kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal yang ditulis oleh Ibn Adi. Maka keluarlah kitab Mizanul I'tidal yang ditulis oleh Az-Zahabi. Tapi dalam kitab tu bukan semua pemalsu hadis. Ada pemalsu hadis dalam tu, ada perawi yang terlalu daif dan ada perawi yang daif. Kumpul perawi-perawi yang riwayatnya bermasalah, dikumpul satu tempat. Tak cukup dengan tu, mereka juga menulis kitab, kumpul hadis-hadis palsu yang glamour dalam masyarakat. Nak bagi tahu ke orang, jangan pakai hadis ni hadis palsu. Apa nama kitab dia? Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Apa lagi? La'alil Masnu'ah yang ditulis oleh Suyuti. Tanzihu Syariah yang ditulis oleh Ibn Iraq Al-Kinani. Al-Manarul Munif yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ulama hadis tuan-tuan begitu serius, zaman berzaman menulis kitab nak bagi tahu ke orang, jangan pakai hadis ni palsu, hadis ni palsu. Habis tu ustaz, dulu kami tak pernah dengar pun. Mungkin dulu kita tak ada pengajian hadis secara naqdi. Dulu mungkin 50 tahun dulu saya tak tahulah, tapi pengajian hadis yang ada di masyarakat kita dulu tidak begitu fokus kepada takhrij, tidak begitu fokus kepada penilaian hadis. Dia lebih kepada baca dan hurai. Dia tak ada nak kritik. Nak kritik sesebuah hadis bukan budaya lagi dalam masyarakat kita. Sebab tu ada seorang profesor, Profesor Jawiyah Dakir, 2 tahun sudah kot,
dia keluarkan kajian dia macam mana hadis palsu boleh masuk dalam masyarakat Melayu. Dia kata yang pertama melalui kitab Ihya Ulumuddin. Maka mengamuklah orang yang baca kitab Ihya. Sampai dia kata Profesor Jawiyah Dakir ni Profesor Ketum. Tuan-tuan, sungguh tuan-tuan, kesian kat dia. Dia cuma kata hadis palsu masuk ke masyarakat Melayu melalui kitab tu. Bukan dia yang pergi nilai hadis dalam Ihya tu palsu, bukan dia. Yang pergi nilai hadis palsu dalam kitab Ihya bukan dia. Dia cuma kaitkan, okey, dalam kitab Ihya ni ulama kata ada hadis palsu. Jadi orang Melayu baca. Bila baca masuklah dalam masyarakat. Dia buat analisis tu aja. Yang pergi hukum hadis palsu dalam kitab Ihya ni bukan dia. Siapa tuan-tuan? Al-Iraqi. Ulama kurun ke 9 Hijrah. Dalam kitab dia Al-Mughni an Hamlil Asfar, dia buat penilaian semula terhadap hadis-hadis yang ada dalam Ihya. Bukan semua hadis dalam Ihya tu palsu, tak semua. Tapi ada lah. Tiba-tiba pula profesor tu jadi ketum. Saya pun sebutlah, saya kata yang kata ada hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ni bukan profesor tu yang buat, Iraqi. Takkan Iraqi pun langgan ketum juga? Jadi tuan-tuan, pasal apa kita lawan sangat hadis palsu ni? Sebab dia ada kesan buruk dalam masyarakat. Yang pertama tuan-tuan, kalau kita biar hadis palsu, yang pertama rosak agama. Macam mana akan jadi rosak agama? Bila syirik masuk. Dengan hadis palsu syirik boleh masuk. Macam mana syirik boleh masuk? Ada hadis palsu yang kata, "Idza ahsana ahadukum dhannahu bihajar lanafa'ahu Allahu bih." Bila salah seorang pada kamu baik sangka dengan batu, batu tu jadi manfaat untuk dia. Maka ramailah tok-tok imam simpan tangkai daripada batu. Sedangkan Nabi suruh buang tangkai-tangkai ni. Syirik. Tapi dia masuk melalui hadis yang direka dan disandar kepada Nabi. Yang kedua, kita menghina Allah. Tuan-tuan, ada hadis palsu yang kata, "Innallaha lamma arada ayyakhluqa dhatahu khalaqa farasan fa'ajrahu fa'araqa fa'khalaqa dhatahu minhu." Tuhan masa dia nak cipta zat dia, dia cipta kuda dan dia jadikan kuda tu berlari. Bila kuda tu berpeluh, daripada peluh tu dia cipta zat dia. Penghinaan kepada Allah Azza wa Jal. Allah zat yang qadim. Allah tak cipta zat dia, boleh pula cipta kuda dulu. Menghina Nabi. Man sallat duha kaza wa kaza rak'ah u'tiya thawaba 70 nabiyya. Sesiapa salat duha beberapa rakaat, maka diberikan pahala 70 orang para nabi. Tuan-tuan, bukan seorang, 70. Maknanya kalau yang 70 nabi tu dia seorang-seorang tak boleh lawan pahala kita. Sebab kita punya package 70 campur semua bagi kat kita seorang. Apa yang kita buat? Salat duha. Nabi berjuang siang malam, berdakwah siang malam, kena seksa disebabkan mempertahankan agama. Tak bayar, haji tak bayar. Salat duha je 4 rakaat cukup dah. 80 orang, 80 orang Nabi hari ni punya salat, esok 160. Kita hina Nabi Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita mensyariatkan benda yang tidak disyariatkan. Kita buat hukum baru dalam Islam. Yang ni dipanggil bid'ah ni. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Majmu', mengkritik perbuatan salat raghaib. Ada hadis tetapi hadis itu tidak sahih. Maka dia kata itu ia adalah bid'ah. Kerana hadis yang tidak sahih. Salat raghaib yang dilakukan Jumaat pertama bulan Rejab antara Maghrib dengan Isyak, 12 rakaat.
Imam Nawawi kata bid'ah. Kita mensyariatkan benda yang tak disyariatkan. Apa dia tuan-tuan? Sebelum makan letak garam dulu secubit. Siapa biasa buat? Kan? Biasa tengok tuan-tuan? Sunnahnya dia kata, sebelum makan ambil dulu secubit dengan jari manis tau. Bukan jari lain, jari manis. Letak dekat lelangit. Orang dengar, hebat ustaz ni. Hadis pun tak sebut. Hadis sebut apa? Siapa jamah garam sikit sebelum makan akan diberikan penawar 70 penyakit. Dia tak sebut pun jari manis. Jari manis tu ustaz tu sendiri reka. Dahlah guna hadis reka. Reka lagi. Hadis tentang makan garam sebelum makan ni ada yang palsu, ada yang terlalu dhaif, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Makan garam sebelum makan tidak ada yang sahih. Dan hadis palsu ni punya bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang kita menyanggahi hadis yang sahih. Ni pun bahaya. Kita ni bila dengar hadis sahih, kadang-kadang ada masyarakat kita dengar hadis sahih benci dia. Ini semua nak menyanggahi amalan Nusantara lah ni. Sejak bila Nusantara jadi Nabi? Kita buat lama dah benda ni ustaz. Tak apalah hampa nak buat hampa punya. Aku nak baca hadis ni, hadis sahih. Sampai dia kata jangan mengarabkan Melayu. Dia nak Islam versi Melayu kan? Islam Melayui. Contohnya riwayat yang kata bubur Asyura kan. Patutnya hari Asyura kita kena buat apa tuan-tuan? Kita puasa lah. Tasu'a dengan Asyura ni puasa lah. Tapi zaman dulu, sekarang okey dah, orang faham dah hari tu kena puasa. Zaman dulu imam kelah kat masjid makan bubur Asyura, makan tengah hari kan. Kita menyanggahi hadis yang sahih. Ini bahaya hadis palsu. Sebab itu tuan-tuan, ulama zaman berzaman lawan benda ni. Jadi kita sebagai masyarakat awam, lepas ni nak dengar hadis kena hati-hati. Tanya ustaz, hadis yang baca ni sahih ke tak? Kerana ini hadis. Ustaz, ustaz buat kuliah ni menyebabkan orang lari pada hadis. Kita bukan nak orang lari pada hadis, kita nak orang berhati-hati. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, iyakum wal kasrat, iyakum wa kasratal hadisi anni. Faman haddasa anni hadisan falam yakun illa sidqa wa haqqa fa innahu man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qal. Jaga-jaga kamu jangan banyak baca hadis daripada aku, Nabi kata. Siapa yang nak baca hadis daripada aku, pastikan dia benar dan benda yang dia baca tu pun benar. Jangan bohong. Siapa yang kata benda yang aku tak kata, tunggu tempat dalam neraka. Tunggu tempat dalam neraka. Maka memang Nabi suruh kita hati-hati. Kita bukan nak halang orang buat benda baik. Kita suruh orang buat benda baik, tetapi dengan dalil yang sahih, dengan dalil yang hasan. Tak ada orang marah. Banyak lagi hadis sahih. Macam saya hari tu, panjang jugalah perbincangan antara saya dengan beberapa ilmuwan. Duk marah kat saya juga. Sebila-bila saya kata kisah Al-Qamah tu palsu. Matruk. Ada sebahagian ulama' kata palsu. Tapi sebahagian ulama' kata matruk. Dan pendapat yang sahih dia matruk, dia tak sampai kepada palsu. Saya kata matruk. Ada orang marah. Dia kata ini semua geng-geng ni, ni semua ni nak suruh orang pergi derhaka pada ibu. Apa sal pula? Kita cuma kata kisah tu tak sahih. Kita pergi sandar satu cerita yang tak sahih, yang terlalu dhaif pada seorang sahabat. Sanggup kita nak jawab depan Tuhan, depan dia nanti? Aku Al-Qamah, aku tak pernah derhaka pada ibu aku. Hang pergi reka, hang pergi buat cerita pasal aku, pasal apa? Pergi baca kat orang seolah-olah aku derhaka. Kita nak jawab apa tuan-tuan? Sedangkan kisah ini matruk.
kita pertahan lebih-lebih pasal apa? Saya bukan suruh orang pergi derhaka pada ibu. Banyak lagi hadis yang menceritakan tentang dosa besar orang derhaka pada ibu. Ada cerita Juraij dalam Sahih Muslim. Ada cerita tentang apa ni, la yadkhulul jannah aq, orang yang apa, derhaka tak masuk syurga. Banyak lagi cerita hadis-hadis sahih yang melarang kita derhaka pada ibu bapa. Yang kita nak pergi baca hadis itu juga buat apa? Iyalah ustaz, tapi makna tu betul, itu pengajaran tu betul. Memanglah pengajaran tu betul, tapi sandaran tu tak betul. Lah kali saya marah sangat, saya kata macam inilah, saya nak bagi contoh. Kalaulah ada orang kata, ada satu hadis, saya tanya, nama siapa? Kan? Dia guna apa? Nickname dia apa, bunga cactus. Cactus apa benda lah. Saya pun kata, kalaulah kata ada hadis kata cactus ni bebal, hadis tu sahih tak? Dia kata tak sahih lah ustaz, sebab Nabi mana kenal saya, kan? Mungkin dia kata gitulah. Ha, saya kata memang tahu pun. Yang kita bincang palsu ni sandaran tu, walaupun maknanya betul. Engkau tu bebal. Tapi bukan Nabi sebut. Ha, faham? Ha, faham eh? Okey. Ha, tu kasar sikit lah kan. Tapi kalau tak kasar dia tak faham, nak kena ketuk sikit baru faham. Perkara-perkara yang kita tak sengaja terlanggar larangan ihram, seperti cabut rambut, kuku, adakah dikenakan dam? Yang ni ulama beza pendapat. Kalau kita terlupa, kita pergi cabut kan. Kalau terlupa pergi cabut, ulama beza pendapat. Sebahagian kata kena bayar dam. Sebahagian kata tidak perlu kerana lupa dia termasuk dalam uzur. Dan pendapat ni yang dipegang oleh Ibn Taymiyah, dan pendapat ni lah yang rajih. Kalau terlupa tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Bolehkah solat sunat subuh dilakukan selepas kita solat subuh berjamaah tanpa menanti matahari naik? Boleh. Tidak menjadi masalah. Dia mempunyai dua pilihan. Kalau dia tu memang tak sempat solat qabliyah subuh, dia boleh qada lepas daripada dia solat subuh. Ataupun kalau dia nak zikir, dia mengamalkan zikir apa tu, as-sabah kan, zikir-zikir pagi sehingga matahari naik. Segala dia nak solat qada pun boleh, tidak menjadi masalah. Ini yang disebut oleh Ibn Baz dalam fatwa dia. Wallahu'alam. Ada soalan? Ya tuan. Gunakan. Okey. Masih. Saya jawab dulu. Pertama sekali tentang kematian. Tuan-tuan, memanglah dalam masyarakat Melayu di Malaysia ni biasa depa dok buat kenduri arwah malam kematian, lepas tu duk buat 3 hari, lepas tu duk buat 40 hari, lepas tu duk buat 100 hari, pecah perut, turun batu. Tonton baca kitab mazhab Syafi'i, kenduri malam kematian ni bid'ah. Mughnil Muhtaj sebut bid'ah. Bid'ah hasanah ke bid'ah dalalah? Bila kata bid'ah, ustaz boleh jadi bid'ah hasanah kan? Tak, biasa kalau bidang hasanah disebut bidang hasanah, ni dia kata bidang. Apa sebab? Sebab dia, bila kita amal benda ni, kita malam kematian, kita dah buat kenduri, kita dah menyanggahi satu sunnah, kita dah mematikan satu sunnah. Apa sunnah yang kita matikan? Hadis yang sahih kata,
kalau mati, jiran buat makan kepada keluarga si mati. Tu ajaran Nabi. Yang tu Nabi punya. Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buat makanan kepada keluarga Ja'far, yang mana Ja'far baru meninggal dekat perang Mu'tah. Orang Madinah buat makanan bagi pada keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka perkara yang menjadikan mereka sibuk. Uruskan jenazah. Kalau si mati tinggal anak yatim dan makan itu digunakan, duit beli makanan itu digunakan daripada pusaka si mati, haram. Kerana makan harta anak yatim. Yang ni disebut oleh Syekh Mustafa Bugha dalam kitab dia Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Syafi'i. Fiqh Manhaji mengikut mazhab Syafi'i, dia pun kata tidak dibenarkan. Guru saya Syekh Abdul Malik Sa'di, yang merupakan orang yang susah nak hukum sesuatu perkara bid'ah, dia ada satu kitab kan, Al-Bid'ah fi Fiqh Al-Islam Al-Daqiq, bid'ah pada pandangan Islam yang halus. Dia juga mengatakan kenduri pada malam kematian ini makruh kerana menyanggahi hadis yang sahih. Bahkan sabit daripada Jabir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan kunna nara al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am min an-niyahah. Kami golongan sahabat memandang perkumpulan di rumah si mati dan melakukan makanan adalah daripada ratapan. Jadi tuan-tuan, ini Nabi punya. Jiran bagi makan. Saya sebut ulama mazhab Syafi'i kata bid'ah. Tak apa Ustaz, saya nak buat juga. Terpulang tuan-tuan. Saya dah bagi tahu yang Nabi punya. Saya tak paksa. Tapi kalau tuan-tuan jemput saya tak pergi, tuan-tuan kena hormat pandangan saya. Nak buat juga kan? Duit-duit dia, tak apalah. Duit-duit dia. Quran dia punya. Suara-suara dia. Tapi kita bagi tahu yang Nabi punya. Yang kita slogankan saya berpegang dengan Quran sunnah ijma' qiyas. Quran sunnah ijma' qiyas. Yang ni sunnah. Yang tu tak tahu siapa punya. Yang tuan-tuan buat tu tak tahu siapa punya. Ha, tuan-tuan timbanglah. Yang lambai-lambai sayang Nabi tu kena timbang balik. Aku sayang ke tak Nabi? Ha, ni Nabi punya ni. Kena amal lah. Begitu. Kemudian yang tiga, 10, 100 itu bid'ah juga lah. Itu pun bid'ah juga kerana menentukan bilangan dengan kepercayaan ada fadilat pada buat kenduri malam itu sedangkan tidak ada dalil. Okey? Boleh tuan-tuan? Cuma adalah sekadar baca Yasin 3 hari 3 malam. Dia kembali kepada sampai ke tak pahala bacaan Quran ni kepada si mati. Dia kembali kepada yang tu. Bacaan Quran kita nak sedekah pahala pada mayat. Sampai ke tak? Mazhab Syafi'i kata tak sampai. Mazhab Hanbali kata sampai. Tapi menetapkan 3 hari. Pasal apa 3 hari? 3 hari lah Ustaz. Kita buat 2 hari setengah, okey. Tak boleh 3 hari baru afdal, bid'ah. Kalau dia kata 3 hari ni sebab saya cuti 3 hari. Bos kata kalau ayah meninggal, cuti 3 hari. Maka saya nak baca Yasin 3 hari. Okey. Tapi kalau dia kata 3 hari lah Ustaz. Sebab Islam suka 3, yang tu bid'ah. Sebab dia menetapkan satu kaifiat dengan dia percaya ada fadilat sedangkan tak ada dalil, bid'ah. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi dia kritik salat raga'ib, dalil tak ada yang sahih. Salat sunat antara maghrib dengan isyak 12 rakaat, tuan-tuan salah ke tak? Kalau ikut hukum Melayu punya pemikiran tak salah. Takkan salat pun bid'ah. Tapi Imam Nawawi kata bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab dia buat tu, dia menentukan Jumaat pertama 12 rakaat antara maghrib dengan isyak fadilatnya begini, 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 sedangkan dalil tak ada yang sahih, maka dia bid'ah. Ni kaedah bid'ah idhafiyah. Kita buat susun satu bentuk ibadat yang baru pada time yang tertentu dengan kita percaya ada fadilat yang khusus, maka bid'ah dia. Kalau kita buat tanpa ada kepercayaan fadilat, dia tak kisah. Contoh,
setiap hari Selasa ada kuliah Ihya Sunnah. Orang tak faham, dia kata tengok pokok ni, kata bidah tu khusus hari Selasa. Kita kata kita buat hari Selasa ni bukan ada percaya ada fadilat. Katalah hari ni tiba-tiba ada program lain, kita buat hari Rabu, tak ada masalah. Bukan kita percaya hari Selasa ni pahala lebih. Yang tu tak jadi bidah. Boleh tak? Macam mana cara tips untuk nak berinteraksi dengan hadis palsu? Ya? Tahlil ni pun, susunan tahlil ni mari pada mana? Sama kaedah dia. Susunan tu kita buat kerana kita percaya ada fadilat, dia akan jadi bidah. Tuan-tuan, baca hadis Nabi. Masa Nabi wafat, siapa baca tahlil untuk dia? Ha? Macam mana? Tak tahu. Saya tak tahu tahlil ni mari pada mana. Orang Melayu lah, orang Arab tak buat. Jordan tak pernah buat. Saya duduk Jordan 8 tahun, tak pernah buat. Mekah lagi lah tak buat. Daripada mana kamu ambil agama kamu? Inna hadzal ilm din. Hadis ini agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan daripada mana kamu mengambil agama kamu. Ibn Musayyib tengok orang salat sebelum subuh 4 rakaat. Sebelum subuh dia salat 4 rakaat. Dia pergi tegur. Pasal orang salat 4? Nabi suruh salat 2. Dia kata ke Ibn Musayyib. Ibn Musayyib ni tabi'in, menantu Abu Hurairah. Dia kata, takkan Tuhan nak azab aku sebab solat? Biasa tak guna alasan ni? Tuan-tuan, bukan orang Melayu reka alasan ni. Orang dulu dah mula guna perkataan yang sama. Takkan Tuhan nak azab aku sebab solat? Maka dia kata apa? Tuhan tak azab kau sebab solat, tapi Tuhan azab kau kerana kau menyelisihi sunnah, menyanggahi sunnah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca sekadar tidak ada percaya fadilat, saya hafal surah apa ni yang ni je Ustaz. Saya yang paling lancar sekali dalam Quran ni Yasin je. Surah lain tu saya tak baca sangat. Jadi bila ada meninggal ni saya baca yang tu jelah. Ada percaya fadilat tak pakcik? Tak ada, saya tahu yang ni je. Maka saya baca yang tu, tuan-tuan dia tak termasuk. Maka tuan-tuan ikut mazhab Hanbali dalam isu tu. Tak boleh ikut Hanbali sebab dia kiaskan dengan sedekah, sedekah sampai pada si mati. Boleh? Ibn Bas dan beberapa ulama Saudi, dia ada satu perbahasan dipanggil Asya'ul Walidain. Setahun selepas daripada kematian, dia orang akan buat makan, anak-anak akan buat makan, yang mana pahala beri makan tu dia orang sedekahkan kepada si mayat. Sebahagian ulama Saudi kata okey, kerana tidak ada kepercayaan fadilat melainkan hanya sedekah, yang mana sedekah ada hadis yang kata sedekah untuk si mati, okey. Dan macam mana tips kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis ni? Tuan-tuan, selagi belum pasti, jangan sebar. Itu tips dia. Sesuatu hadis tidak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya. Faham tak tuan-tuan? Hadis selagi mana tak terbukti dia sahih, selagi itu dia tak sahih. Sebab itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis besar, dia pernah menolak satu hadis kerana dia menyangka hadis itu daif. Bila datang satu lagi jalan untuk hadis itu, satu lagi riwayat yang lain untuk hadis itu, baru dia kata, oh, dulu aku menyangka hadis ini daif, aku tarik balik. Maka itu membuktikan hadis selagi mana ia tidak sahih, tidak dibuktikan ia sahih, pada kita dia tak sahih. Tak boleh nak sebar. Sehingga datang satu orang yang kita yakin ilmu dia, yakin kemampuan dia, bagi tahu hadis ini sahih, kita boleh taklid dia. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu bila kamu tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Ya tuan. Ada hadis yang menyatakan Nabi membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan pada hari Jumaat. Disebut oleh Ibn Qayyim ia adalah sunnah, cuma Imam Malik mengatakan kadang-kadang kena tinggal juga.
supaya orang tahu ia adalah sunnah, bukan kemestian. Tidak menjadi isu. Ada hadis. Kuat sikit tuan. Okey. Syaukani antara yang sebut benda ni dalam kitab dia Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Dia kata hadis ini palsu tetapi maknanya sahih. Maksud dia apa? Sanad dia palsu tetapi maknanya datang dalam hadis yang lain. Tapi bolehkah kita sandarkan Nabi? Tak boleh. Kerana lafaz itu lafaz reka. Walaupun maknanya ada dalam riwayat yang lain. Boleh? Adakah makruh melakukan hubungan suami isteri di malam hari raya? Tak makruh. Tapi tak siap lah lemang kan? Apakah fadilat baca surah Kahfi pada malam Jumaat? Ulama berbeza pendapat tentang hukum, mengkhususkan hukum bacaan surah Kahfi pada malam Jumaat. Sebahagian daripada ulama mengatakan sunnah kerana ada riwayat daripada Nabi yang mengatakan baca surah Kahfi ni pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Tetapi sebahagian ulama yang lain kata tambahan perkataan Jumaat itu tidak sahih. Tambahan tu mungkar. Tambahan tu mungkar, dia kata. Tapi ulama yang kata memanglah tambahan tu tak sahih. Tapi ada riwayat mauquf, riwayat daripada sahabat yang buat benda tu, menunjukkan ada sandaran. Maka dua-dua ni ada hujah. Yang kata sunnah baca hari Jumaat, silakan. Siapa yang kata tak sahih, dia boleh baca hari apa-apa pun. Dua-dua ada alasan yang kita kata ada sandaran dalam masalah ni, masalah ijtihad. Serupa macam gerak jari masa tasyahud tu. Kan? Tambahan gerak tu sahih ke tak? Itu perbahasan syaz tadi. Ganjil. Ada seorang bagi tambah. Orang lain tak tambah. Jadi ada orang yang tak terima, dia kata tambahan itu tambahan yang ganjil. Orang lain tak tambah, dia seorang bagi tambah. Mana dia lupa? Orang yang terima, mazhab Malik dia terima. Dia kata memanglah, tapi dia bukan silap, menunjukkan dia ada ilmu yang orang lain tak ada. Dia tu siqah, dia terpercaya. Orang lain tak apa pun lah, dia salah pula. Maka tambahan dia tu dipanggil ziyadah tu siqah. Tambahan perawi yang siqah, maka dia terima. Dia perbahasan ijtihad. Menghukum hadis kebanyakannya adalah ijtihad. Bila ijtihad, maka akan berbeza pendapat. Hadis pun macam mazhab fiqah jugalah. Orang ni kata macam hadis salat tasbih, ada yang kata hasan li ghairi, ada yang kata daif. Sebab apa? Sebab riwayat tu ada banyak dan semua daif. Ada ulama dia kata okey, walaupun daif tapi banyak kali daif, menguatkan riwayat ni menjadi hasan li ghairi. Ada yang kata semua daif, tak boleh naik ni, semua daif, tak sampai lagi ni, maka daif. Maka ada dua pandangan lah. Jadi orang yang pegang salat tasbih itu hadisnya daif, dia tak buat lah. Tapi kalau ada orang buat, dia tak hengkar lah. Sebab masalah ni masalah ijtihad. Sekian, terima kasih. Okey tuan-tuan. Oh. Salam. Okey. Masih. Tuan-tuan dengar soalan kan? Saya sebut kat Kelantan. Tajuk dia, benarkah kita bermazhab Syafi'i? Penuh rumah masjid. Yang pondok-pondok pun datang. Saya nyatakan satu, saya tidak provokasi. Cuma saya nak tanyalah. Betul ke orang Melayu ni pure Syafi'i? Tu je soalannya. Ada ustaz kata, yo, kita mazhab Syafi'i, kena ikutlah daripada A sampai Z. Tak ustaz, kita campur dah. Zakat contohnya, zakat fitrah, syarat zakat, nisab, apa ni, kita ikut mazhab Syafi'i fitrah kan. Tapi cara bayar ikut Syafi'i ke? Tak, kita ikut Hanafi. Tak ikut A sampai Z.
kita talfik lah. Dan orang jaga lembu 30 ekor lembu, dia kena bayar seekor. Maka dia kuat sangat Syafi'i, dia bawa lembu pergi pejabat zakat. Ustaz, saya nak bayar zakat. Okey, saya keluar resit. Lembu Ustaz, ada kat luar. Pejabat zakat tak mau terima. Dia akan kata, kalau pakcik nak keluarkan zakat berbentuk ni, pakcik ikut mazhab Syafi'i, maka pakcik kena edar sendirilah bagi pada orang miskin. Kami pejabat zakat tak ada tempat nak letak. Jenuh pula kena buka apa penjawatan baru, gembala lembu. Untuk jaga. Sebelum diagihkan pada orang miskin. Jadi kita dalam bab zakat memang bab pembayaran kita tak ikut mazhab Syafi'i. Bab agihan pun tak pure mazhab Syafi'i. Dalam perbankan Islam lagi campur. Tuan-tuan beli motor ikut perbankan Islam. Aitab al-ijarah summal bai'. Campur, Maliki ada, Hambali ada, semua campur-campur. Lepas tu claim saya mazhab Syafi'i. Dah, tuan-tuan. Poyo je tu. Dia campur tak apa. Dia nampak orang campur. Ini sesat. Golongan ni golongan apa? Wahabsi kan. Dia campur tak apa. Orang lain tak boleh. Masa dia pergi Mekah kan. Masa dia pergi Mekah dia pengguna mazhab Hanafi. Kalau tak dia tak boleh pun nak buat. Asyik terbatal je wuduk dia. Bersentuh tak sengaja ke mazhab Syafi'i kan batal kan. Maka tabung haji pun kata kena tukar mazhab bila pergi ke sana. Saya nak kata, tuan-tuan, dalam bab talfik ni, dalam bab tukar-tukar mazhab ni, sebenarnya kita kena kembali kepada asal balik. Allah Ta'ala, saya sebut tadi, Allah Ta'ala wajibkan kita ikut siapa sebenarnya? Ikut Nabi. Tu asal. Tapi oleh kerana jauhnya kita dengan Nabi, ilmu kita tak sampai untuk membolehkan kita memahami kalam Nabi, maka ulama' kata, rukhsah kita boleh ikut mazhab. Boleh ikut mazhab. Tapi mazhab ni zaman kemudian. Masa zaman sahabat tak ada mazhab. Orang tanya Abu Bakar jawab. Lepas tu dia pergi tanya Ibn Umar, Ibn Umar jawab. Tak ada pula Ibn Umar kata, hang dah belajar dengan aku, jangan pergi tanya tu Abu Bakar. Dia mazhab lain. Tak ada, tak ada satu riwayat pun. Setiap orang, orang awam, orang awam sebenarnya mazhab dia mazhab mufti dia. Mazhab orang yang mengajar agama kat dia. Siapa mengajar agama pada tuan-tuan? Ustaz tuan-tuan di kampung. Itulah mufti tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan tanya dia, dia jawab. Itulah mazhab tuan-tuan. Orang yang perlu bermazhab ni orang yang belajar mazhab Syafi'i sungguh-sungguh. Pelajar-pelajar yang belajar kat pondok, itu mazhab Syafi'i. Yang tu mazhab Syafi'i. Sebab dia belajar betul-betul kitab Syafi'i. Itu baru mazhab Syafi'i. Itu kata Ibnul Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in. Dia kata bermazhab ni bukan boleh suka-suka saya mazhab Syafi'i. Tak boleh. Macam mana orang dakwa dia ahli nahu sedangkan dia apa tak reti nahu. Dia tak jadi ahli nahu. Dia kata saya nahu saya mazhab Basrah. Dia pun tak reti apa mazhab Basrah atau apa mazhab Kufah apa-apa. Dia tak reti. Dia tak jadi bermazhab tu. Walaupun dia dakwa dia mazhab tu. Nak bermazhab kena tahu usul mazhab, kena belajar fiqah-fiqah mazhab, kena belajar fatwa-fatwa imam mazhab, baru jadi bermazhab Syafi'i. Orang awam tidak bermazhab, kata Wahbah Zuhaili, mazhab dia adalah mazhab mufti dia. Mufti dia kata apa? Yang tu mazhab dia. Dia tak pernah tanya, yang ni mazhab Syafi'i ke Hanafizat? Ustaz pun tengok balik, Hansel saya tanya lebih-lebih. Apa yang kau kata okey buat? Kan? Ustaz pun malas nak jawab sebab ustaz pun tak apa sangat. Ada soalan lain? Hadis tentang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini dinilai mungkar oleh Abu Hatim Ar-Razi kerana dia riwayat daripada seorang perawi yang bernama Zaid ibn Juda'an. Dia meriwayatkan daripada Ibn Musayyib
yang mana Zaid bin Juda'an seorang perawi yang dhaif dan dia bersendiri dalam riwayat ini, maka ulama hadis mengatakan riwayat itu mungkar, terlalu dhaif. Walaupun Ibn Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya, tetapi Ibn Khuzaimah juga mengisyaratkan bahawa ia tidak sahih dengan Ibn Khuzaimah menyebutkan in sahhal khabar, jika khabar ini sahih. Orang sebesar Ibn Khuzaimah tiba-tiba tak tahu hadis itu sahih ke tak, muskil, muskil. Maka Ibn Khuzaimah mengisyaratkan hadis itu tidak sahih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tentang Al-Iman Yazid wa Yangqus, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyatakan tentang Al-Iman Yazid wa Yangqus. Ia adalah pendirian Ahli Sunnah berdasarkan kepada pemahaman ulama' terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyatakan memang iman bertambah dan berkurang. Hadis Nabi, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis-hadis ini semua menunjukkan bahawasanya iman itu berbeza-beza. Iman meningkat dengan ketakwaan, masa dia buat maksiat iman dia berkurang. Tapi lafaz al-iman yazid wa yanqus tidak sabit daripada Nabi. Iman bertambah dan berkurang secara literal itu tidak sahih. Tapi maknanya memang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian yang disebut oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab di Al-Manarul Munif. Wallahu ta'ala a'lam. Lewat dah ni. Saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran yang ramai dan soalan yang baik. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.